Seorang remaja perempuan tewas di tengah jalan di Simpang 3 Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Korban yang merupakan anak pang tersebut terjatuh dari atas bak truk yang ditumpanginya. Sejumlah anggota Polsek Diwek yang mendapat laporan adanya seorang remaja yang terjatuh dari bak truk langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di pertigaan Jalan Raya Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Dalam olah TKP, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi mata untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Menurut salah satu warga yang melihat kejadian tersebut, korban bersama sejumlah temannya yang merupakan anak pang berusaha naik ke atas bak truk yang sedang berjalan. Namun saat korban berada di atas bak truk, korban terjatuh dan kepalanya terbentur aspal. Benturan di kepala itulah yang membuat korban tewas di lokasi kejadian. Dari sana Pak, arah selatan ke utara. Terus habis itu naik ke situ, jatuh di sini Pak, kanan kiri jatuhnya. Banyak dulu Pak. Itu sudah sempat naik truk apa belum Pak? Sudah di atas Pak. Sudah di atas, sudah di atas truk. Terus? Itu sakit tiba-tiba jatuh Pak. Oh berarti jatuh dari jatuh atas, sendiri, ya. Jatuh sendiri. Ya. Itu jatuhnya gimana? Kepala dulu atau? Di kepala dulu Pak. Cewek apa cowok? Cewek. Sejumlah rekan korban yang sebelumnya bersama korban tak mengetahui siapa nama korban sebenarnya. Mereka hanya tahu korban adalah anak pang yang sering berpindah-pindah tempat secara bergerombol. Korban yang tidak memiliki kartu identitas akhirnya dibawa polisi ke kamar jenazah RSUD Jombang untuk dilakukan otopsi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.